Oke, assalamualaikum. Masuk ke part progress ke Dota game Dark Hunt yang part 3. Saya udah mulai lanjutin progressnya sepas sebelum ngerekam, dan progressnya baru sampai sini di mana udah nambah animasi buat ketika Dark ketembak, tapi baru kan ini ada dua bird kan, bird satu bird dua, baru bird satu aja yang udah ditambah animasi lengkapnya, dan sudah ini memasang yang bird dua animasinya ketembak turun langsung respawn lagi, lalu tanpa animasi scoring scoring bisa langsung ke tutorialnya di sini. Kita kasih canvas, atur ini jadi world space, atur jadi 100 100, jangan 150. Sip, kanvasnya taruh di jangan gini, 0,2 kegedean ketinggian salah, kayaknya 100 deh ketinggian itu 100, lalu kasih rectangle, rectangle-nya fill width fill width fill height fill height, lalu oh sorry bukan rectangle tapi nomor 2 text. Gak kelihatan ya, kayak warna merah. Fontnya ganti yang agak keren apa ya? Facebook Sans, like Facebook Sans bold. Bukan Samsung Heavy. Bukan Sans Facebook. Script regular narrow bold. Ya kayaknya ini boleh deh. Size nya udah cukup, sininya tuh jadi 0. Salah. Oke. Okay. 0 buat size nya. Gak bisa nyebarnya. Oke, okay, berarti manual gini. Nah, sip. Di tengah-tengah itu posisinya. Nah, sekarang saya mau lanjut nge-scriptnya dulu buat atur bird 2 nya biar kayak bird 1 dan scoringnya. Nah, oke, okay. Setelah beberapa menit udah ngotak-ngatik codingannya, rupanya masih ada banyak kendala. Contoh lagi nih. Misalnya di sini scoringnya udah benar, kalau scoring, ntar ya. Nah, scoring udah bener, yang error itu di bagian nyawanya. Harusnya ya, pengennya setiap user nembaknya selain burung, nyawanya kurang satu. Nah, yang ini malah kurang dua. Masih pusing sih. Sampai saat ini belum nemu bagaimana cara ngatasinnya, mungkin ya dilanjut sore, tapi ini masih yang sore nanti masuknya ke part 3 ya, pokoknya satu part maksimal 20 menit lah.